Berikut ini cara untuk menampilkan kecepatan jaringan di HP Samsung. Jadi HP Samsung itu dari dulu memang tidak ada fitur kecepatan jaringan di bar notifikasinya. Jadi mau tidak mau kalau kalian memang niat menampilkan kecepatan jaringan, itu pakai aplikasi tambahan. Jadi di sini saya rekomendasi dari Play Store, silakan buka Play Store. Kemudian di Play Store ini kalian ketuk atau cari bagian kolom pencarian, ketik kecepatan jaringan. Nah, yang seperti ini. Kemudian pilih yang ini, Internet Speed Meter Light. Itu cukup populer bagi HP yang tidak ada kecepatan jaringan. Pilih buka saja, nanti dia otomatis aktif di sini. Nah, itu kan kilobyte per second. Kalau kalian ingin mengubahnya di icon 3 titik, ada preferensi. Nah, ini byte per detiknya bisa diubah ke bit per detik. Seperti itu. Kemudian ini ada kecepatan uploadnya bisa juga diubah. Kemudian bisa juga sembunyikan di layar kunci, supaya pas kita ngunci layar itu tidak tampil notifikasinya. Jadi walaupun kita keluar dari aplikasinya, di bagian ini tetap akan menunjukkan yang namanya download speed sama upload speed. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.